Hasrat jaguh perseorangan lelaki negara Li Zijia melangkah ke suku akhir tidak kesampaian selepas ditundukkan pemain bukan pilihan dari Taiwan, Lin Chun-Yi. Pemain ranking ke-10 dunia itu akur tewas 21-19, 16-21, 21-15 dalam aksi yang berlangsung kira-kira 1 jam 30 minit. Tewas 19-21 pada set pertama, Zijia berjaya menampilkan semangat juang tinggi untuk kembali memenangi set kedua 21-16. Namun wakil Taiwan yang berada di ranking ke-24 dunia kembali menampilkan permainan pantas yang gagal disaingi Zijia sekaligus akur tewas pada set penentuan 15-21. Ini adalah pertemuan kedua membabitkan kedua-dua pemain. Zijia menang dalam pertemuan pertama semasa kejohanan Indonesia Masters Januari lalu.